Hah? Teman-teman, sekarang bukan Halloween, tapi hari Natal. Apa yang harus kita lakukan? Oh, ya ampun. Hore! Wow! Ada apa, teman-teman? Ada baiknya kau lihat sendiri, Tati. Wow! Teman-teman, kostum yang mirip sungguhan. Wow. Bagaimana kalian membuatnya? Cara membuatnya dengan mantra kecil Halloween. Tati, bisakah kau mengembalikan kami ke tubuh normal kami dengan tongkat sihirmu? Kami mohon. Tris, Tris, Tris. Sangat aneh. Kenapa tidak berfungsi? Entahlah. Aku akan periksa dulu mantranya di bukuku. Mereka layak untuk ditertawakan. Apa itu, Tati? Baiklah, bagaimana aku menjelaskannya? Sangat mudah, kalian akan tetap seperti itu sampai hari Halloween tiba. Ya. Halo, teman-teman. Kenapa mereka semua menangis? Karena mereka mengira hari ini Halloween dan mereka sudah membaca mantra dan tidak bisa kembali. Aku mengerti, tapi bagaimana mereka bisa salah? Setiap orang tahu kalau hari ini adalah hari besar, hari yang sangat penting. Lagi pula, jam tangan superku menandai dengan sangat baik. Hari ini adalah hari Tati ulang tahun. Selamat ulang tahun, Tati! Apa? Ternyata kau juga salah menandai hari, Sinterklaas. Hari ini hari Natal. Apa? Dan sekarang, apa yang harus kami lakukan? Aku belum menyiapkan apa-apa. Tidak ada rusa, tidak ada hadiah, tidak ada permen, tidak ada kereta luncur. Astaga naga, ini kan hari Natal. Astaga, dia sudah salah hari lagi. Oh tidak, belum berlatih untuk Natal. Aku kacau. Bagaimana ini? Semuanya tenanglah. Aku akan memperbaiki ini. Yang pertama-tama, kaos akan menutupi mereka dan tulang kecil itu tidak akan terlihat lagi. Wow. Bagus. Wow, kalau begitu aku juga mau. Aku suka ini. Yang kedua. Dengan bantuan teman-teman, kami akan menolong Sinterklaas apapun yang dia butuhkan. Wow. Hei, kalian semua sedang apa di sini? Bagaimana ini? Kami juga tidak tahu kenapa kami bisa ada di sini. Apa kalian tahu bahwa mengundang seseorang tanpa pemberitahuan itu tidak sopan? Tenanglah, Visi. Itu aku. Sinterklaas sangat butuh bantuan. Apa sih Aurora tertidur? Akan tetapi, Sinterklaas sangat perlu kita tolong. Baiklah. Ayo kita segera bekerja.
Kalian akan membuat mainan dengan clay. Dan aku akan mengubahnya menjadi sungguhan dengan sihirku. Kalian berdua akan membungkus itu semua, kan? Dan yang tidak kalah pentingnya, Sinterklaas dan juga Peruno akan menaruh mereka di dalam tas itu. Ingat ya. Ini nenek, ambillah. Ambillah milikku. Baiklah semuanya. Ups, tapi ini roti yang sangat mungil. Itu adalah mobil. Ah, seekor kucing. Benar-benar bagus. Oh, maaf, Nenek. Sekarang aku jadi agak bingung. Ah, betapa cantiknya aku. Ini dia. Tim yang hebat, Peruno. Oh, iya, pasti. Ini dia. Ayo. Peruno, aku ini bukan hadiah. Maafkan aku. Bes. Hai, teman-teman. Kalian sedang apa? Kami sedang mempersiapkan untuk Natal, karena hari ini Natal. Bes. Teman-teman, masih ada satu minggu lagi sebelum kita masuk hari Natal. Lihatlah. Ups, aku tampaknya salah hari juga ternyata. Selamat hari Natal. Gigi palsuku terus saja bergerak. Jangan lupa untuk berlangganan. Permen. Mari lihat. Satu lagi untukku. Coklat. Sangat cantik. Aduh. Gigiku sakit. Miss Ivo, kucing yang cantik, kok kenapa? Gigiku sakit. Aku akan menyembuhkanmu. Bukan yang ini. Ini tidak akan berhasil. Ini dia. Miss Ivo, ayo. Aku akan mencabut gigimu. Apa? Dokter Lily siap menyelamatkanmu. Tidak mau. Pergi dariku. Tidak mau. Oh, di mana dia? Hah? Jangan bersembunyi. Teddy! Lily ingin mencabutnya. Aku hanya ingin membantunya. Jangan khawatir, Miss Ivo. Aku akan menolongmu. 2, 3, 4. Gigi Miss Ivo tidak akan sakit lagi. Oh, bagus. Sekarang aku bisa makan permen lagi. Tapi hanya boleh satu, oke? Jangan lupa bagikan videonya. Tati. Selamat datang di balap balon tahunan. Bus.
di balon biru tim yang dibentuk oleh Tati dan penyihir agung di sana. Hai Tati, sungguh menyenangkan. Sedangkan di balon kuning, tim yang dibentuk oleh Lily dan juga Peruno. Apa kau mau teh lagi, Lily? Iya, tentu, Peruno. Wah. Seperti yang kita lihat, tim kuning tidak gugup untuk memulai balapan ini, ya. Jadi begitu, Mosquito. Mereka membentuk tim yang aneh. Katakan, Mosquito, siapa peserta dari tim merah? Oh, Pak Morning dan Miss Sifu. Bagus. Angin kali ini sempurna untuk memenangkan balapan. Bus. Miss Sifu, bisa jelaskan kenapa kau meniup pelampung? Aku meniupnya untuk berjaga jika balonnya kempis. Tapi pelampung itu untuk di air, Miss Sifu. Astaga, sepertinya Miss Sifu punya ide lain. Benar sekali, Nenek. Benar sekali. 3, 2, 1. Tati, kita harus bagaimana? Mereka akan mengalahkan kita. Aku tidak tahu, Penyihir Agung. Bagaimana cara kita maju? Apa kau mau kue? Mosquito, sepertinya tim biru sedang mendapatkan masalah. Benar sekali, Nenek. Mereka lupa melepas talinya. Aku akan bantu mereka. Bus. Kita jalan. Penyihir Agung, kita harus ke arah mana? Sebentar, akan kulihat di peta ini. Tati. Tati, sepertinya ke arah kiri saja. Tolong! Tenang, Miss Sifu. Aku akan menyelamatkanmu. Kau selamat. Apa itu, Pak Morning? Ini penemuan baruku. Ini robot mini yang akan menyedot apapun yang kau inginkan. Robotik, kami ingin kau menyedot semua balon-balon ini. Apa kau bisa? Balon, aku sedot balon. Bagus, Robotik. Sedot. Ikat tali pada balon. Dan sementara Peruno mengalihkan laba-laba itu, kalian harus menyeberangi tali hingga ke balon kami. Bagus sekali. Tutuplah matamu, tidur. Yang tenang bermimpi petualangan. Tiada tandingan. Jadi tidurlah kau. Dan tidur sekarang. Dia tertidur, ya. Mimpi indah pada datang ini. Tolong! Peruno, Lily, tolong! Tim kuning akan menyelamatkan! Ayo! Mosquito, sepertinya tim terakhir yang terbang jadi pemenang. Selamat untuk kalian. Selamat kepada Lily dan Peruno. Selamat Lily. Sukai dan berlangganan.